Okay. Whoa. That's nice. Woo! Nah, you're a bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya, Mabro? Semoga kalian sehat selalu, Mabro. Jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit, oke? Jadi kali ini, Mabro, coba kalian mau bahas patch notes di season selanjutnya nih, Mabro, ya. Wah, ini buff dan nerf lagi. Ya, pasti ada yang di buff dan di nerf di tiap seasonnya, Mabro, ya. Oke, ini salah satunya senjata yang bakal di buff, ya. Yang mau saya tunjukin ini, Bizon ini. Kayaknya bakal OP lagi. Ini Bizon pernah meta loh, Mabro, ya. Pernah banyak sekali yang pakai di turnamen, ya. Kalau nggak salah itu udah kayak setahun yang lalu, Mabro, ya. Dan sepertinya Bizon ini bakal meta lagi, Mabro. Ini Oce bacain di patch note-nya, ya. Di antaranya nih, Mabro, ya. Oce baca nih, Mabro. Ini Oce tampilin, ya, di layar kalian, Mabro. Jadi kalian bisa lihat sekaligus aja baca, Mabro, ya. M16 ini sepertinya debuff, Mabro, ya. Ada attachment baru namanya Wildfire Perk, ya. Jadi ini bakal mengubah M16 firing mode tembakannya, ya. Jadi full auto. Wah, full auto M16. Jadi yang full auto ini bisa jadi meta banget, Mabro. M16, wah, gila sih, Mabro, ya. Mana nih senjata M16? Kalian bayangin deh, ya. M16 nih. Kita Oce pernah review sebelumnya nih, Mabro, senjata nih, ya. Senjata ini Oce review sebelumnya. Ini attachment kalian lihat aja, nggak apa-apa, mungkin aja nanti meta, Mabro, ya. M16 ini Oce review belum lama ini, enak loh, Mabro, M16, ya. Karena ya abis debuff dan sekarang ini bisa jadi full auto. Wah, itu gila banget sih, Mabro, ya. Burst aja bisa sekali burst. Nah, M16 ini kalau misalnya jadi full auto, wadadidaw. Gak tau lagi Oce, Mabro, ya. Tapi itu kayak jadi M4 gak sih? Kalau full auto bukan M16. M16 tuh di game manapun biasanya ya burst, braided gitu, Mabro, yang Oce tahu, ya. Terus habis itu AK47 di buff recoilnya, sprint to fire juga, ya. Terus juga jarak menembaknya, ada akurasi Hades. Wah, Hades juga dong. CBR4 lagi di buff recoilnya, DLQ, Locus, Koska, Auto-Tau. Wah, J358 pistol. Terus Bizon juga di buff ini, damage-nya juga, Mabro. Wah, gokil sih ini, Mabro, Bizon, ya. Azli sih, sniper ZRG di nerf. Seperti yang Oce bilang, ZRG itu overpower banget, memang harus di nerf sih, ya. Kalian baca aja lah, ya. Ini Oce kasih ISM di nerf, GK9 di nerf. What? Purifer juga di nerf. Hah. Ini juga ulti yang Hive nih. Hive boleh nih, bisa jadi meta loh, Mabro, ya. Ballistic. Ini ulti juga, ya, operator skill equalizer yang kayak dual akimbo itu. Wah, ini equalizer bisa jadi penggantinya purifier nih, ya. Misalnya purifier jadi nggak enak, harusnya sih masih tetap enak. Overclock, quick fix, tactical mass, alert. Oke, kalian baca saja, Mabro, ya. Disebutin. Terus ini, wah, mantep sih ini, ya. Woo! The best, Mabro, ya. Oke, jadi kemungkinan kali ini Oce sudah siapkan loadout TP19 Bizon, Mabro. Jadi Oce bakal mau pakai TP19 Bizon ini. Dan ya, yuk langsung aja kita tes keranket, Mabro. Tau Oce kasih tau gunsmith-nya. Jadi sebelum nanti di update, ya, kalian udah tahu duluan nih gunsmith racikan terbaiknya itu dari apa sih, dari siapa sih, siapa yang buat sih. Kalian pengen punya Oce aja, ya. Pasti mantep banget, Mabro. Oke, let's go, Mabro. Lihatlah senjata ini. Kalian ngerti bahasanya? Hey, aku bisa berubah jadi... Ini. Mari kita gendong nih orang, Mabro, ya. Menggunakan TP19 Bizon yang akan di buff ini, Mabro. Kita mute dulu suaranya.
karena Ocha gak ngerti ya. Dia ngomong apa ntar kalau info pun Ocha gak ngerti. Halo, mana lagi musuhnya? Keren juga. Mamam lo, pembalasan ya bro, pembalasan. Ini spawn mana sih? Ocha bingung, lupa main domination gini nih. Oke, okay. Lupa ninja kawan. Nice. Ocha tuh dulu apal banget ya rotasi-rotasinya ya. Cuman kalau domination jarang gini jadi lupa men. Nice. Apa ya? Jangan lupa ambil sianya bro. Aduh nggak tahu dah kenapa kagak. Nice. Di sini mah bro ada orang. Wuh, nyayur bro. Mantap sekali nyayurnya ya. Advanced UAV online, mah bro. Kalian bro di. Nice, mah bro. Ngeri banget. Nice mah bro. Tertarik. Mana lagi musuhnya? Nih, udah selesai ternyata, ma bro. Apa coba ya Allah jadi ultima bro? Dasar. Mati lo. Bosku. Keren banget dah di ulti Ocha cuy. Belum ngerasain kena ulti equalizer gini nih. Mati. Kan ratain aja pakai equalizer. Wah, dibokong. Sudah kuduga ada orang dari sana. Ocha ada hardscope. Ferretnya bisa tuh jelek banget, mah bro. Mereka ini mau ngambil ini, mah bro. Kayaknya. Tapi kayaknya kita sudah gagalin ya. Hahaha. Nice. Katain aja mah bro.
Hampir saja. Nice. Pasti kamu tidak bisa ambil ya? Tidak bisa ambil sepertinya dia, bro. Nice, one. Dia pakai cold blooded, cuy. Ngeselin ya. Tetap tenang, tetap santai. Karena Oja sudah menang. Asli. Bisa masih seenak ini rupanya loh. Gokil. Tuh, beuh. Lihat nih, Mam. Buat bokong enak, buat bokong ya, buat bokong. Ya, jadi ini guys, Metal Attachment emang bro, di antaranya ucapnya Monolith Suppressor, ucapnya Marksman. Tapi ini ya misalnya nanti di buff kalian pakai Extended Light Barrel juga oke sih. Ya terserah kalian mah bro. Serius, Extended Light Barrel buat kalian yang agak sedikit barbar mainnya ya, tanpa nahan-nahan tuh bagus tuh. Skeleton, Leowich Laser, dan yang terakhir Large Caliber Amoa. Ini nih yang bikin agak lumayan sakit lah. Dan ya kayak gitu aja untuk video kali ini, bro. Semoga buffnya nanti sangat-sangat bermanfaat buat playernya dan tidak over buff ya, bro ya. Karena kalau terlalu over buff juga malah merusak game. Oke, okay. Yaudah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini, bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, bro. Ya, see you, bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.